Halo Galaska Student, yuk belajar bersama soal literasi. Palang Merah Indonesia atau PMI Batang menurunkan relawan untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih atau disingkat PHBS pada masa pandemi COVID-19. Mulai kemarin 24 Agustus 2020. Minggu terakhir ini di Kabupaten Batang kasus positif COVID-19 justru mengalami kenaikan drastis. Untuk itu, PMI Kabupaten Batang menurunkan tim kembali untuk spraying disinfektan dan sosialisasi protokol kesehatan yang harus dilakukan, kata Wakil Ketua 3 Pengurus PMI Kabupaten Batang, Sri Mulyanto, saat ditemui di kantor PMI Kabupaten Batang, Rabu 26 Agustus 2020. Pertanyaan, berdasarkan bacaan tersebut, apa yang dilakukan PMI Kabupaten Batang untuk menangani kasus COVID-19? A. Mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. B. Mengadakan rapid test massal. C. Memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID. D. Melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Yuk, kita bahas bersama. D. Melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang kesehatan. Terima kasih.